Ivanov. Ini siapa yang megang? Saya. Ketika ketangkap, ini siapa yang megang? Jatuh tadi siapa yang megang? Kena kepedang ke saya. Kami berhasil mengamankan satu buah celurit dan satu buah carbek yang dibuang oleh para pelaku. Coy, tahu dulu coy. Gue mau nanya sama lu, yang bawa BR yang gede namanya siapa? Gede. Yang bawa BR yang gede namanya siapa? Yang bawa BR yang gede namanya siapa? Bang Sumini. Namanya siapa? Yang mana, Pak? Nih, yang gede, itu temennya orang Tangerang, Pak, tadi saya bonceng, tapi saya enggak tahu namanya. Kenalan. Enggak, namanya iya, namanya siapa? Enggak kenal namanya. Lu berapa orang tadi? 6 motor, Bang. 6 motor? Iya. Boti semua. Boti semua. Iya. Siapa aja yang megang sajam? Lu megang sajam yang mana? Lu megang sajam yang mana? Yang itu, Bang. Yang mana lu yang pegang? Yang mana yang lu pegang? Yang itu, Bang, yang saya ini. Ya, saya doper. Lu pegang yang ini. Saya doper. Lu pegang yang ini. Ini saya doper terus saya jatuh. Enggak. Jatuhnya di tangan saya. Enggak. Nah. Ini siapa yang megang? Teman saya. Ketika ketangkap, ini siapa yang megang? Jatuh tadi siapa yang megang? Kena kepedang saya. Kalian dari aliansi mana? Mati, Pak. Saya enggak aliansi, Mbak, sih dari Kosambi. Sejauh amat. Lu semua jalan bareng. Ya. Enggak usah ngelak. Itu udah ada sajamnya, lu jalan bareng, masih mau bohong lu. Itu, Pak, itu yang megang itu yang udah lari, Pak. Enggak, lu gak usah bilang lu gak ikutan, lu ada sama mereka satu komplotan, ngerti gak lu? Masih lu bilang lu gak ikutan? Iya, masih ikutan. Ya udah, berarti kalian nongkrongan mana? Kosambi, Pak. Kosambi, Pak. Kosambi, ngelawan apa? Ngelawan apa, Pak? Ngelawan apa? Enggak, jadi kan, saya sambil ngantri cewek dia, katanya sambil pada muter. Enggak. Lu udah lawan apa? Belum. Belum sama sekali. Hah? Belum sama sekali, Pak. Berarti mau ngapain? Muter, Pak. Muter, Bo. Berarti nyari musuh? Iya, sambil ngantri dia, Pak. Berarti nyari musuh? Enggak tahu saya, iya, katanya cuma dia. Berarti nyari musuh kan? Iya, Pak, katanya. Dalam rangka apa ini nyari musuh, nyari apa, hah? Mau bunuh orang. Tahun baru kayak gini kalian. Ini enggak ada yang jawab ini. Lihat jam berapa ini? Jam 4.50. Waktunya apa? Kenapa kalian malah tawuran sini? Umur berapa rata-rata? Masih anak-anak. Mau jadi jagoan kalian? Ayo ikut gua. Ikut ke polsek, ayo cepetan ikut gua polsek. Ada enggak nih yang polsek yang ini? Harusnya tuh punya sesuatu yang baru. Tau gak? Belajar sesuatu yang baru.
ntar malah tawuran, gini-gini lagi, mau sampai kapan hidup gini-gini terus? Apalagi kamu yang udah gak sekolah. Kamu udah gak sekolah, tau gak karena apa? Jawab saya, lihat saya melihat mata saya. Kamu udah gak sekolah karena apa? Terus kamu tawuran? Iya. Enggak mikir. Hah? Kamu berhenti sekolah karena apa? Karena papa kamu sakit, gak bisa nyari uang lagi kan? Kamu tawuran. Berhenti sekolah tuh kamu kerja, minimal ya, minimal tuh kerja, bantu orang tua. Ngerti gak? Bukan malah tawuran. Ini bukan cuma buat dia doang, buat semuanya nih. Tawuran dapat apa? Tahu tawuran dia dapat apa mah, tahu. Mendingan nyari duit, iya gak sih? Kerja, belajar. Lu cari duit, duitnya lu investasiin leher ke atas. Biar otak. Ngerti gak? Kan malah tawuran. Tawuran tuh kalau gak mati ya dimatiin. Jangan egois jadi orang, pikirin orang tua kamu. Ya? Ngerti semua? Siap kan terima tanggung resikonya? Iya kan? Siap kan? Udah. Pada saat kami sedang melaksanakan kegiatan patroli, kami mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa ada sejumlah pemuda yang akan melaksanakan ketawuran. Kemudian kami segera menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, benar saja kami menemukan sejumlah pemuda yang akan melaksanakan ketawuran. Kemudian kami melaksanakan pengajaran dan kami berhasil mendapatkan sejumlah pemuda dan sejumlah sajam. Kemudian pemuda tersebut kami bawa ke Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut.